Saksikan istri bunuh dua anak di Kediri, terbangun dengar rintihan korban. Muhammad Zakaria, suami NH ternyata sempat mengamankan istri usai bunuh dua anak kandungnya, MB dan BN di Manis Renggo, Kota Kediri, pada Selasa, 3 September 2024, dini hari. Pembunuhan kedua anak kandungnya ini diduga berlangsung saat korban tengah tertidur lelap. Zakaria rupanya orang yang pertama kali mengetahui kejadian istrinya yang tega menghabisi kedua nyawa anaknya. Zakaria terbangun dari tidurnya karena mendengar rintihan sang anak. Hal ini diungkap Ketua RT 01 RW 03 lingkungan Kelurahan Manis Renggo, Suparmanto yang mengatakan Muhammad Zakaria, suami NH melihat istrinya saat itu tengah memegang sabit. Saat bangun itu sudah lihat, pelaku membawa sabit, ujar Suparmanto saat ditemui di lokasi kejadian. Dikutip dari Surya.co.id, oleh Zakaria, kata Suparmanto, sabit tersebut lalu direbutnya kemudian dibuang. Zakaria lantas mengamankan pelaku ke rumah mertuanya yang berlokasi beberapa meter dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, Ketua RT mengatakan ia mendapat kabar dari warga sekitar menjelang subuh. Saat datang ke lokasi itulah, dia sempat melihat kondisi kedua korban yang berlumuran darah di dalam kamar. Sedangkan ibu para korban sebagai pelaku sudah tidak ada di lokasi. Sementara terkait motif, Suparmanto mengaku belum mengetahui yang melatar belakangi terjadi peristiwa itu. Sementara, Suparmanto tidak menampik kabar pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Gangguan itu bersifat kumat-kumatan. Dikonfirmasi hal ini, Ibtu Fatur menyebut, pihaknya belum bisa memastikan apakah ibu korban benar-benar mengalami gangguan jiwa, karena masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Fatur menegaskan, seluruh proses penyidikan akan terus dipantau untuk mengungkap latar belakang kejadian ini dengan jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.